Baik, selamat sore dan salam olahraga. Kembali hari ini kita akan menyaksikan pertandingan lanjutan di APSI Sulsel Cup. Jadi kegiatan ini diinisiasi oleh Ketua APSI Sulsel, Haji Marwal Iskandar. Untuk minggu ini, pertandingan dilaksanakan di Kota Palopo, tepatnya di Lapangan Gaspa. Jadi format pertandingan di gilir ya, di Palopo, kadang di Kabupaten Luwu. Dan sistem kompetisi penuh single match. Sementara yang bertanding di hadapan kita, adik-adik kita dari LSS Suli berhadapan dengan Raja Wali dari Kota Palopo. Raja Wali yang menggunakan jersey atau kostum biru-biru, sementara lawannya dari LSS Suli yang berkostum orange atau oranye kombinasi biru. Baik, anak-anak dari Raja Wali tadi mencoba serangan, sayang bola terlalu deras, dibuang saja tadi bola. Skor masih 0-0. Hei, hei, Rijat, kecil ke sana, dalam, ke dalam, Rijat. Rijat, 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 Rijat. Tendangan bebas. Wish. Keluar bola. Depan juga. Thank you.
keluar bola lemparan ke dalam dari anak-anak dari Raja Wali. Sementara persiapan sudah dilakukan, nomor 4 yang dituju masih perebutan bola, menang oleh anak dari Raja Wali. Langsung ke depan, oh sayang bola terlalu deras. Tendangan keras dari penjaga gawang. Masuk, terjadi kemelut tadi, sempat memblok tadi penjaga gawang. Sayang bola masih dapat dikuasai atau dikejar pemain-pemain di Raja Wali. Skor sementara 1-0 keunggulan Raja Wali atas lawannya dari LSS Suli. Baik, babak pertama sudah usai. Skor sementara atau keunggulan sementara Raja Wali dengan skor 1-0.
Baik, kita nantikan ya, nanti di babak kedua. Kalau mau nonton di video-video lain di SS Beta yang sementara atau yang sudah main, pantau saja di Fire 113 channel. Baik, terima kasih atas kebersamaan. Selamat sore, salam olahraga.